Halo semuanya, kali ini aku akan membagikan resep membuat smoothies yang sangat-sangat sederhana. Ya, kalian udah lihat ya bahan-bahannya. Terus yang pertama, kalian bisa kupas buah pisang secukupnya aja. Kalau aku pakai satu aja buah pisangnya. Oke, mbaknya lama banget ini ya. Ayo mbak, lama banget mbak durasi. Nah, selanjutnya kita pakai buah naga yang kaya akan kandungan air. Kalian juga bisa pakai strawberry, tapi kalau menurut aku sih lebih enak buah naga sih ya. Terus pakai yogurt. Merek favorit aku adalah yang merek ini, kalian bisa lihat. Ya ini, karena ini rasanya plain dan nggak asam sama sekali. Ini kayaknya aku pakai sekitar 4 scoop kecil ya. Yuk kita kasih tambahan apa ini ya namanya. Terus susu kedelai merek Visoy Multigrain. Ini yang plain juga ya. Ya, aduh tumpah ternyata. Ya, kita masukkan ke dalam vitaminer. Oke, kita blender sampai halus ya. Wah, ini karena warnanya merah gini, tadi efek dari buah naganya ya, supaya lebih cantik warnanya. Kita langsung tuangkan aja. Ya, sudah deh, gampang kan? Terima kasih semuanya.